Hai 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 para pendengar teman Anda channel, semoga sehat selalu ya. Mimin punya info nih buat kalian. Yuk kita simak. Tender harga minyak sawit mentah, CPO, pada Karisma Pemasaran Bersama Nusantara, KPBN, pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, tercatat tender harga CPO melonjak menjadi Rp8.000 per kilogram. Dengan demikian, ada kenaikan harga sekitar Rp800 per kilogram, bila dibandingkan dengan tender harga CPO pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, yang mencapai Rp7.200 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk wilayah Belawan dan Dumai tender harga CPO mencapai Rp8.000 per kilogram. Lantas tender CPO di Teluk Bayur Rp7.080 per kilogram. Sementara di Teluk Duku mencapai Rp7.050 per kilogram. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, kebijakan pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke Malaysia, bakal berdampak pada produksi minyak sawit Malaysia dan ini berlaku untuk semua sektor, seperti dilansir Antara. Akar masalah pembekuan ini adalah pengabaian salah satu poin nota kesepahaman Indonesia-Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI di sektor domestik. Malaysia diketahui masih membiarkan perekrutan pekerja domestik melalui sistem MIT online yang tidak memuat langkah perlindungan jelas. Sejauh ini permintaan pekerja migran yang telah diterima berjumlah antara 15.000 sampai 20.000 orang. Dari jumlah ini, 10.000 orang diantaranya adalah untuk perkebunan dan manufaktur. Anies Hidayah dari Migran Care menyatakan mendukung langkah moratorium ini tetapi memperingatkan perlu strategi. Ini bentuk sikap Indonesia terhadap Malaysia yang tidak adil terhadap pekerja kita, kata Anies. Penghentian ini menjadi pukulan terbaru bagi Malaysia sebagai pengekspor minyak sawit terbesar kedua di dunia yang kini menghadapi kekurangan 1,2 juta pekerja asing untuk memulihkan perekonomian mereka. Yah, mudah-mudahan saja harga sawit merangkak naik. Kita lihat saja bagaimana pergerakan harga sawit di kemudian hari. Terima kasih.